Oke, assalamualaikum semuanya. Eh, baik, baik yo. Sini ya, tiga mm, nomor 35 ya. Kita lanjutin nomor 35 soal UN Matematika IPA tahun 2010. Yang ditanyakan apa ini? Yuk kita baca deh. Luas daerah yang dibatasi oleh kurva y sama dengan 4 min x kuadrat. Nah, terus dibatasi y sama dengan 3x. Terus ada dua kurva berarti ya. Ini satu ini satu lagi berupa garis ini berupa kurva ini berupa garis grafiknya ada dua terus dibatasi sumbu y terus dibatasi x sama dengan dua oke kita gambar satu persatu jawab hmm, jbb oke yang pertama eh ah, y sama dengan empat min x kuadrat hanya kita faktorkan dengan di nolkan y nya ini nol sama dengan ah, difaktorin seperti ini nih Loh, uh, ah gini ah gini yuk gimana nih caranya gini aja nih akar 4 berapa dua nih berarti dua dua sini kasih X ini kasih X ya ini tandanya plus ini tandanya apa min ah seperti ini berarti nilai X nya di sini min 2 ah ini nilai X nya berapa du 2 Oh jadi X nya di min 2 dan di dua gitu ya sip kita bikin koordinat kartesiusnya kita bikin sumbu X eh sumbu X sumbu Y dulu deh ah ini dia sumbu Y terus kita bikin sumbu x kita bikin sumbu x di sini nah di sini misalnya oke gitu ya terus berikutnya kita taruh titik min 2 sama dua di sini misalnya min 2 di sini nah dan dua di sini kita hubungkan cara menghubungkannya gimana lihat karena ini kurva persamaan kuadrat tadi nanti melengkung ya konsepnya awalnya dulu catatannya gini yuk catat catat nah, gini c kalau kalian punya bah fungsi kuadrat y sama dengan ax kuadrat ditambah dengan bx ditambah dengan c ah nanti grafiknya bisa membuka ke atas bisa membuka ke bawah bisa seperti gunung atau seperti lembah tergantung nilai a kalau nilai a nya positif apa nanti grafiknya senyum nah gini bentuknya nah kayak lembah senyum eh, senyum eh, ada matanya yo atau kalau negatif kalau negatif berarti cerembut eh cerembut cemberut ya sini ah ini sedih gitu ya a, a itu apa sih a itu di sebelah x kuadrat coba dilihat ini Nilainya berapa ini? di sebelah x kuadrat Min satu negatif berarti nanti cerembut eh cerembut cemberut ah seperti ini gitu ya oke jadi kalau saya hubungkan ini dihubungkan hubungannya gini nanti ah gitu ya terus ini sip nah seperti ini gitu ya ini nih, kalau saya lanjutin terus ke bawah terus ke bawah ya ini juga terus ke bawah boleh dilanjutin ini grafiknya berarti apa tadi y sama dengan apa 4 min x ku kuadrat gitu ya terus gambar satu lagi grafik y sama dengan 3 x kalau y sama dengan 3 x ini grafiknya melalui pusat 0,0 ya miringnya ke kanan gini ya hmm. ini saya tarik Aris ini lurus ya garisnya dari sini misalnya sini Hai uh, 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 uh ops uh, segini deh ya ini grafik ini namanya y sama dengan um, berapa itu 3 x gitu ya kalau misalnya ini y1 misalnya berarti ini y2 y2 ah gitu atau dibalik boleh ini y satu ini ya dua tidak masalah ya terus dibatasi oleh sumbu y batasi sumbu y ini dia dibatasi sumbu y nah, ini sumbu y terus dibatasi x sama dengan dua x sama dengan dua ini ya ini sumbu x x sama dengan dua berarti ini tarik garis lurus ini x sama dengan dua ini tarik garis lurus ini nah, garis ini namanya x sama dengan du, dua ini namanya garis x sama dengan dua gitu ya daerahnya mana daerahnya daerahnya berarti ini dia yang dibatasi dua kurva ini terus dibatasi sumbu y ini sumbu y ya maaf ah, bukan sumbu x jelek ya tulisannya ya ah okay, sumbu y gitu oke okay, yang dibatasi oleh uh, kurva terus garis terus sumbu y berarti ini kan daerahnya nah, ini dia terus ini juga sama kurva garis terus dibatasi x sama dengan dua berarti ini dia gitu ya kalau saya blok ah di blok ah di blok sini ya ah berarti ini daerahnya nah yang pertama yang kedua ini nah gitu jadi ada dua daerah ya ada dua daerah daerah yang pertama ini ini daerah yang kedua berarti luasnya ada dua nanti ah batasnya dari mana dari nol terus ini dia ah ini apa ini namanya titik po titik potong angka berapa kira-kira ini nol ini dua angka sah satu gitu kira-kira satu tapi kalau mau dihitung bisa cara menghitung tipot ini tipot tipot ah uh, tipot tipot ah uh, apa tipot nah, uh, uh, ya tipot adalah yang di rumah sakit itu ya bukan tapi spot ya tipot itu adalah titik potong berarti perpotongan antara y2 dan y1 Nah, uh, jadi kita samakan misalnya Y1 sama dengan Y2 atau Y2 sama dengan Y1 gini ya Y1 sama Y2 Y1 nya tadi kita ambil yang 3X Y2 -nya kita ambil yang 4 min X kuadrat Jadi kan satu ruas semuanya ini pindah ke kiri Jadi X kuadrat ditambah 3X Terus pindah 4 nya min 4 Sama dengan N 0 Difaktorin Kayak eh, biasa aja ya Memfaktorkan seperti ini Berarti sini X, sini X Bilangan itu kalau dikalikan harus ketemu min 4 Kalau ditambahkan ketemu 3 Berapa kira-kira? Maaf betul ya Berapa? Positif 4 sama Negatif, sah Satu Berarti ini X-nya hasilnya Min 4 Yang ini X-nya hasilnya berapa, sah? Satu, ya Berarti kira-kira di sini Angkanya min 4 atau 1? Satu? satu Nah, kemas kan yang min 4-nya mana ini? Kalau dilanjutin terus Terus ini akan berpotongan di sini Yaitu min 4 Tapi yang di sini, sah Satu Berarti luasnya nanti ada dua kali Berarti nanti luas Luas daerahnya adalah Luasnya adalah nanti Luas yang pertama Ditambah luas yang kedua Nah, seperti ini Mah <tuh> Kayak sini yuk. Luas yang pertama itu adalah Oke, luas yang pertama itu berarti integral dari berapa sampai berapa nih? Dari 0 sampai 1. Dari 0 sampai 1. Terus kita lihat grafik yang atas. Yang atas itu yang mana? Yang atas tuh lihat di sini ya, yang lebih di atas tuh mana? Yang lengkung ini ya, ini yang atas nih. Ini yang atas. Nah, ini atas. Posisinya di sini ini bah bawah. Nah, ini atas nih, Pak. Bawah yang atas yang Y berapa nih? Y2, Y2. Berarti kalau saya tulis atas kurangi bawah berarti Y2 kurangi y sah? Y1. Y1. <tuh> Oke, okay, sebentar. Nah, Y2 kurangi Y1 dx ditambah daerah yang kedua dari 1 sampai 2, dari 1 sampai 2. Yang atas yang mana? Yang atas ini yang garis lurus nih. Nah, ini yang atas atas yang atas berarti yang y tuh berarti yang bawah yang ini. Ya, yang bawah. Berarti yang bawah yang y2. Dibalik ya, sekarang gantian. Berarti ini y1 dikurangi dengan y2. dx. Nah, sekarang tinggal kita masukin fungsinya. Berarti 0 sampai 1 y1. Satu. Y1 satu tadi 3x kita tulis 3x, y2-nya apa tadi? 4 x kuadrat. Nah, 4 x. Eh, kebalik guys. Eh, sorry, sorry, sorry. Y2 Y2 itu 4 min X kuadrat Nah dikurangi Y1 Y1 itu 3X Dx Ditambah integral dari 1 sampai 2 Y1 Y1 nya 3X Dikurangi Y2 Y2 nya adalah 4 min X kuadrat Nah seperti ini gitu ya Kita sederhanakan dulu 0 sampai 1 yang kuadratnya taruh di depan X kuadrat jadi seperti ini Min 3X positif eh, 4 DX Ditambah integral dari 1 sampai 2 nah, Yang kuadratnya taruh di depan ini Min X kuadrat nih Min min jadi plus X kuadrat Terus plus 3X Min 4 nah, DX Yuk kita integralin kayak Kita integralin jadinya berapa nih Min sepertiga x pangkat 3 gitu ya min 3 per 2 x kuadrat ditambah 4 x kasih batasan batasannya dari 0 sampai 1 ditambah yang ini yang sama ya sepertiga x pangkat 3 ditambah dengan 3 per 2 x kuadrat min 4 x batasannya dari 1 sampai 2 ah seperti ini kalau seperti ini, masukin yuk, masukin yuk Pelan-pelan saja Masukin berapa dulu? Masukin 1 1 pangkat 3, ya 1 kali minus 1 3, minus 1 3 Nah kalau 1 mah gampang, cukup, cukup dilihat angkanya aja nih Ini angkanya berapa? Minus 2 per 3 koefisiennya ya, minus 2 per 3 Ini kan 1 pangkat 2, tetap ya 1 Jadi sini minus 3 per 2 Terus tambah 4 Dikurangi, kalau masukin 0 000 atau 0, 0 ya, berarti 0. Ah, gampang ya kalau masukin 0. Tambah. Oke yuk. 2. 2 pangkat 3. 8. 8 kali 1/3. 8 per 3. Oke, sini yuk. Sini sekarang. 2 kuadrat. 4. 4 bagi 2. 2. 2 kali 3. 6. Oh, sini 6. Yang sini masukin 2. 4 kali 2. Minus 8. Oke sip. Dikurangi masukin 1. Kalau masukin 1 berarti tinggal angkanya aja. Ya, angkanya berapa ini? 1 3 Tulis aja koefisienya aja 1 per 3 Ini 3 per 2 Nah, ini min 4 ah seperti ini Gitu ya Oke, lanjut Yuk, kita keluarkan semuanya dari kurung nah, Oke, kita keluarkan dari kurung Jadi, min 1 per 3 Sini min 3 per 2 Sini positif 4 Terus, 0 gak usah ditulis Terus, positif 8 per 3 Terus 6 kurangi 8 jadi min 2, 2. Sip. Ini buka kurungnya jadi min 1 per 3. Buka kurungnya jadi main 3 per 2. Buka kurungnya nih ya, min jadi plus 4. Nah, yang bulat kita hitung dulu ya, yang bulat. 4 kurangi -2, 2, 2, 2 tambah 4, 6. Jadi hasilnya 6. Nah, yang ini. Yang per 3 nih, 8 per 3 kurangi 1 per 3. Jadi 7 per 3 kurangi lagi 1 per 3. Ini lihat 8 per 3 kurangi 1 per 3 jadi 7 per 3 kurangi lagi 1 per 3 lagi jadi berapa 6 per 3 gitu ya Oke kalau bingung satu sudah yang per 3 nih yang per 3 satu di sini min 1 per 3 ditambah 8 per 3 kurangi lagi 1 per 3 gitu ya yang dua yang per 2 nih min 3 per 2 terus ini lagi min 3 per 2 nah, Jadi kan 1 nih Min 1 per 3 tambah 8 per 3 7 per 3 7 per 3 kurangi 1 per 3 6 per 3 6 per 3 sama aja 2 2 Berarti 6 ditambah 2 Yang ini Min 3 per 2 Min 3 per 2 Jadi min 6 per 2 Min 6 per 2 berarti 6 bagi 2 berapa 3 berarti min 6 per 2 Jadi min 3 Min 3 6 kurangi tambah 2 8 8 kurangi 3 5 Sip Oh berarti jawabannya adalah 5 5 satuan lu Luas nah, 5 uh, satuan luas. Oke, okay. nah, lumayan panjang ya. <laughs> harap sabar seperti ini. Ah, kadang-kadang yang bikin salah itu justru dipecah pecahan seperti ini ya. Bikin emosi ngitungnya biasanya ya. <laughs> Oke, okay. ya nah, jadi harap pelan-pelan. Bahasa Inggrisnya apa? Alon-alon asal kelakon. <laughs> Oke. Okay. Sip, jadi jawabnya lah lima satuan luas mana nih? Ini dia. Ah, ini dia. Oke okay ya. Sip. Oke. Okay. Bisa? Bisa. Dadah. See you.